Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta bangunannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, dan dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 perkara. Sering saya ulang-ulang, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpahnya dari makhluk-makhluknya kecuali karena makhluk itu punya keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terserah dia mau bersumpah dengan makhluk manapun, tapi kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bersumpah kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan matahari daripada siang dan mendahulukan bulan dibandingkan malam. Kenapa? Ulama mengatakan didahulukannya matahari dibandingkan siang ataupun didahulukannya bulan dibandingkan malam menunjukkan bahwa matahari dan bulan ini memiliki kemuliaan yang luar biasa karena Allah dahulukan. Lah matahari sendiri, kalau kita merenung sedikit tentang matahari, matahari ini ikhwan adalah sirrul hayah, rahasia kehidupan yang ada di alam bumi ini. Tanpa matahari manusia tidak akan hidup. Maka disebut sirrul hayah namanya, rahasia kehidupan. Dan di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memposisikan matahari itu di porosnya. Subhanallah. Kalau kita melihat teori-teori yang diungkapkan yang ma'ruf seperti jarak matahari ke bumi ini kan hampir berapa itu? 150 juta sekian gitu ya. Jarak matahari dan bulan itu kelima kilometernya. Nah, itu penelitian wallahu alam, tetapi dari sini kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memporoskan matahari di tempatnya itu memang sesuai dengan keagungan Allah. Coba bayangkan saja. Kalau matahari itu keluar dari porosnya, mendekat ke bumi, terbakar bumi. Tapi kalau seandainya matahari itu keluar dari porosnya kemudian menjauh dari bumi, beku pula bumi itu. Kalau dia menjauh, bumi jadi beku. Manusia pasti mati. Kalau dia mendekat, bumi terbakar, manusia juga pasti mati. Tapi Allah memposisikan matahari tepat di porosnya. Dan di situ ada sirrul hayah, rahasia kehidupan manusia. Tidak bisa orang itu meletakkan sesuatu kalau bukan dia maha kuasa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul meletakkan matahari itu dengan kekuasaan Dia. Lebih daripada itu, besarnya matahari itu kan berlipat-lipat bumi kan. Jadi luar biasa gitu besarnya matahari itu, bumi ini kecil sekali dibandingkan matahari. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat cahayanya tidak sampai membakar bumi. Dan ini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama, bahwa di balik matahari itu ada sirrul hayat, ada rahasia kehidupan. Kemudian yang kedua, dari segi manfaatnya, Anda bisa bayangkan kalau seandainya bumi ini digelapkan, tidak ada matahari, kira-kira PLN mana yang sanggup menerangi bumi coba? PLN mana? Genset segede apa bisa menerangi bumi seterang matahari? Enggak ada. Satu dunia dikumpulkan PLN itu enggak mampu menerangi bumi seperti Allah menerangi bumi dengan matahari. Dan itu menghemat kita. Listrik itu ada di malam hari saja. Di siang hari, alhamdulillah kita padamkan listrik. Bahkan cahaya matahari jauh lebih terang dibandingkan cahaya listrik buatan manusia. Dan ini manfaatnya luar biasa. Kemudian matahari ini manfaatnya tidak mungkin terputus walaupun manusia mencelanya. Kita sering mendengar celaan manusia, kalau panas sedikit dicela, si panas saja, kapan hujan kan itu ya. Nanti hujan dicela pula hujan, kapan panas. Walaupun matahari dicela oleh satu dunia sekalipun, matahari itu tidak gondokkan kayak kita. Kalau antum dicela gondok lah, enggak ada dicela sedikit dah mau datang ke masjid lagi. Tapi makhluk yang satu ini tetap saja dia. Mau dicela satu dunia saja tetap terbit dari arah barat, terbit dari arah timur, tetap saja terpadam ke arah barat. Artinya bahwa manfaat matahari itu akan terus memancar bagi manusia, dan inilah manfaat luar biasa dari matahari. Orang bisa memanfaatkan matahari sedemikian rupa. Bahkan lebih daripada itu ikhwan, ada yang lebih penting lagi dari rahasia matahari ini. Bahwa matahari ini mengingatkan kita kepada hari kiamat. Matahari ini mengingatkan kita kepada hari kiamat. Makanya kenapa Rasul melarang tidak boleh kita sholat zuhur ketika matahari di atas kepala? Kenapa Rasul melarang? Kita tidak boleh sholat ketika matahari berada tepat di atas kepala. Kata Rasul, fa'abridu bis-shalah, dinginkan, biarkan dia tergelincir ke barat sedikit. Kenapa? Karena panas teriknya matahari ketika berada di atas kepala itu bagian hembusan jahanam yang sampai ke dunia. Ya, dari sini diingatkan kita dengan neraka. Bahkan satu-satunya bintang, planet jenis bintang yang tidak akan jatuh saat kiamat hanya matahari dan bulan. Semua bintang jatuh. Semua bintang akan jatuh bertubrukan hancur satu dengan yang lainnya kecuali matahari dan bulan. Sekarang kalau kita melihat matahari dan bulan itu tidak mungkin ketemu. Karena setiap matahari terbenam datang pula bulan. Nanti bulan pergi muncul pula matahari. Rasa-rasanya tidak mungkin ketemu bulan dengan matahari itu. Tapi kelak pada hari kiamat Allah akan jadikan satu. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Di mana Allah kumpulkan matahari dan bulan dan diletakkan di atas kepala satu mil. Diletakkan di atas kepala satu mil. Kapan itu? Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah makhluk satu-satunya yang tidak jatuh, dan dia akan berada di atas kepala kita satu mil. Makanya kalau kita melihat matahari, teringat bahwa matahari itu kelak akan didekatkan satu mil di atas kepala. Berarti dari sini adanya matahari itu diingatkan akan adanya kiamat. Kemudian apalagi manfaat matahari? Manfaat matahari itu ikhwan menunjukkan kelemahan kita. Kita ini makhluk lemah. Siapa yang sanggup satu jam memandang matahari tanpa ada penghalang? Jangan pakai kacamata. Pandang matahari. Siapa yang sanggup?
Gak ada yang sanggup. Ya kan? Jangankan matahari, antum di senter saja. Kita lagi nyetir mobil nih, ada mobil berlawanan dengan kita, pakai lampu jarak jauh saja, silonya luar biasa. Itu baru lampu mobil tuh. Ini matahari. Orang tidak sanggup menatap lama matahari. Kalau seandainya matahari bagian daripada makhluk Allah, kita sendiri sudah tidak sanggup, bagaimana yang menciptakannya, gitu maksudnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sanggup memandang matahari. Menunjukkan kita lemah, matahari itu kuat, dan zat yang menciptakan matahari jauh lebih kuat dibandingkan kita. Makanya ada istilah, kalau ada orang lemah, zat yang lemah bersandar kepada zat yang kuat, maka yang lemah itu akan kuat. Kalau zat yang lemah bersandar kepada yang lemah, maka zat yang lemah itu semakin lemah. Tapi kalau ada zat yang kuat justru bersandar kepada yang lemah, maka akan jatuh pamornya. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat yang menciptakan matahari, maka kita akan kuat, karena zat yang kita sandari itu zat yang maha kuat. Tapi kalau kita bersandar kepada makhluk yang lemah, selain zat yang kuat, selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lemah. Makanya ketika Nabi SAW melihat sahabat memegang jimat, gelang, kata Rasul, itu apa itu di tanganmu? Dari hadis Imran bin Husain, kata sahabat, ini gelang dari kuningan, wahai Rasul. Kata Rasul, itu apa? Kata sahabat, ini minal wahidah, untuk menghilangkan kelemahan penyakit yang ada di badan saya. Kata Rasul, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahdan. Buang, karena jimat itu tidak menambah kecuali kelemahan. Artinya ketika kita bersandar kepada zat yang lemah, bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Makhluk selain daripada Allah itu lemah, tidak perlu disandari. Apalagi tangkal, jimat, dukun, keramat, macam-macam, itu makhluk yang lemah. Yang lebih parahnya lagi, makhluk yang kuat bersandar pula kepada makhluk yang lemah. Seperti kita manusia bersandar kepada batu, batu melemah, kita ini kuat daripada batu, kok bersandar kepada yang lebih lemah lagi, kan jatuh martabat kita. Maka bersandar itu hanya kepada zat yang kuat, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan matahari. Kalau kepada matahari saja kita tidak sanggup memandangnya, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Itulah di antara manfaat matahari, dan banyak lagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan juga mengingatkan kita kepada hari kiamat, sama dengan matahari. Ingat ketika Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ru'yatullah pada hari kiamat, bagaimana seorang muslim di sorga melihat Allah. Apa kata Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badri tamami. Kalian akan memandang Rabb kalian seperti kalian memandang bulan saat purnama-purnamanya. La tudhamuna syai'an liru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desak saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW mempermisalkan memandang wajah Allah seperti memandang bulan. Di sini jangan dipahami bahwa Allah seperti bulan, bukan. Bukan itu. Maksudnya saat kita memandang bulan, siapa yang berdesak-desakan? Kan enggak ada orang berdesak-desakan memandang bulan. Tinggal kita dongakkan saja nampak bulan tuh. Lain kalau kita lihat layar tancap di lapangan, berdesak-desakan kan itu ya. Tapi memandang bulan enggak perlu bergerak, cukup pandangan ke atas gini nampak bulan. Begitulah Rasul samakan ketika kita melihat Allah di sorga seperti itu, tidak ada berdesak-desakan. Itu yang disamakan di sini, bukan Allah seperti bulan, bukan begitu. Tapi yang disamakan cara memandangnya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan dengan bulan di sini cara memandangnya, berarti kita diingatkan dengan ru'yatullah,
bahwa satu hari kaum muslimin akan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan matahari dan bulan juga selalu digerhanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya kusuf dan khusuf. Kalau kusuf, matahari. Kalau khusuf pakai kha, bulan. Dua-duanya gerhana. Dan di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari total. Dan itu mengingatkan tentang dekatnya kiamat. Karena di antara tanda-tanda kiamat besar adalah khusuf. Khusuf itu kalau diarahkan ke bumi gempa artinya. Tapi kalau diarahkan ke langit artinya gerhana. Kemudian Allah mengatakan wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha. Dan demi siang apabila menampakkannya dan demi malam apabila menutupinya kegelapannya. Maksudnya kemarin sudah kita singgung ketika bicara tentang suratul lail bahwa siang itu hanya ada di bumi. Ingatnya siang itu hanya ada di bumi. Di planet lain tidak ada siang. Ya. Kita bayangkan di alam semesta ini ada galaksi. Berbagai macam galaksi, bumi ini makhluk kecil dibandingkan planet-planet yang lainnya. Tetapi yang ada siang itu cuma di bumi saja. Artinya secara keseluruhan alam semesta ini gelap. Yang diterangi itu hanya bumi saja. Yang ada siang itu hanya di bumi saja. Kenapa? Karena hanya di bumi inilah kehidupan manusia. Di planet lain tidak ada kehidupan manusia. Adapun cerita alien-alien itu orang barat saja itu. Ketemu aja tidak. Mereka buat film saja, alien itu tidak lepas dari kuping panjang, ada antennya, kepala besar gitu. Itu kan imajinasinya orang barat tuh, ketemu aja enggak tuh. Makhluk itu yang ada hanya di bumi, karena Allah yang mengatakan, inni ja'ilun fil ardi. Aku jadikan di bumi, khalifah, Adam dan turunannya. Allah tidak katakan di planet mana, tidak. Ya, jadi hanya di bumi, makanya yang diterangi itu hanya di bumi saja, karena disitulah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha. Dan demi langit serta pembinaannya dan demi bumi serta penghamparannya. Kalimat wassama'i wa ma banaha ada dua tafsiran para ulama, maksudnya demi langit dan Allah yang menciptakan bangunannya. Ada juga ini kalau diartikan ma di sini artinya mausul. Ma mausul yang kalau mausul itu diartikan alladhi. Jadi kalau dibaca wassama'i walladhi banaha. Dan demi langit dan yang menciptakan bangunannya siapa? Allah. Itu kalau mak di sini diartikan mausul. Tapi kalau mak di sini diartikan masdariyah, berarti wassama'i wa ma banah artinya wassama'i wa bunyanuha. Demi langit dan bangunan-bangunannya. Dua-duanya sama. Baik mak di sini mausul artinya alladhi yang membangunnya Allah, ataupun Allah bersumpah dengan langit dan bangunan-bangunan yang besar. Karena langit itu ada berapa dimensi? Ada 7 dimensi kan itu. Ada 7 lapis atau dimensi bahasa kita. Ya masing-masing lapisan itu ada kehidupan di situ. Penuh dengan para malaikat, para nabi. Dan itu dijumpai Nabi SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan langit itu ada jalan-jalannya. Sama dengan di bumi ada jalan-jalannya. Dan langit itu bangunan. Ada pintunya. Yang mengherankan adalah satu bangunan tanpa tiang tapi tidak roboh, itulah langit. Kalau kita ini ngedak masjid tidak ada tiangnya, roboh lah. Jangankan tidak ada tiangnya, ada tiangnya pun tidak kuat menyanggahnya, bisa roboh bangunan itu. Tapi langit, bangunan yang besar dan kokoh tanpa tiang, bisa dia tidak roboh, ngambang. Dan itu ya, kuasa Allah. Siapa yang mengambangkan langit itu sehingga dia tidak jatuh ke menimpa bumi? Dan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wal ardi wa ma taha. Begitu juga bumi kan ada 7 dimensi juga, ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Makanya kita tidak tahu di lapisan bumi ada makhluk. Karena yang kita tahu hanya di atas bumi saja.
Di bawah bumi ini ada makhluk yang kita tidak tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Boleh juga ada lapisan bumi itu ada makhluk kita tidak tahu. Siapa makhluk-makhluk ini? Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa nafsi wa mas wa nafsin wa masawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Apa maksud jiwa di sini? Pertama, di tafsir mengatakan yang dimaksud jiwa itu artinya raga manusia. Jadi Allah bersumpah dengan raga manusia dari kepala sampai kaki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa manusia dengan sangat sempurna peletakannya. Mata di mana, hidung di mana, telinga di mana, leher di mana, tangan di mana, badan di mana, kaki di mana, rambut di mana, semua sempurna. Mana yang basah, mana yang kering. Ya, darah saja berbagai macam tuh, ada darah merah, ada darah putih gitu kan. Belum lagi persendiannya. Siapa yang mampu membentuk manusia sedemikian rupa kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Seimbang. Jari-jarinya sama, kiri kanan sama, telinga juga sama pendengarannya, mata juga sama penglihatannya, kaki juga bergerak dengan sama seimbangnya. Siapa yang menciptakan ini kalau bukan Allah? Kenapa kuping ditaruh sebelah sini? Kenapa mata sebelah situ? Kenapa hidung sebelah sini? Siapa yang meletakkan sesempurna itu kalau bukan Allah? Allah hendak bersumpah dengan raga, wa nafsin wa masawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Ada yang mentafsirkan wa nafsin di sini maksudnya khusus kepada ruh. Jadi Allah bersumpah dengan ruh. Karena ruh itu makhluk yang lebih mulia dibandingkan badan itu sendiri. Badan ini kenapa mulia? Karena ada ruhnya. Kalau ruh dicabut, badan itu sudah tidak mulia lagi. Coba saja kita lihat ada orang mati, dibiarkan dia satu minggu. Kira-kira apa yang terjadi dengan badan itu? Jadi bangkai dia. Bau, tidak ada orang mendekatinya. Walaupun dia jasad presiden, jasad menteri, jasad orang kaya, jasad ulama sekalipun, kalau tanpa ruh, enggak ada manfaatnya. Sehingga jasad itu menjadi mulia karena ada ruhnya di situ. Kalau ruh sudah dicabut, selesailah jasad itu. Mungkin dimakan cacing tanah, mungkin habis jadi tanah gitu ya. Tapi ruh tidak akan dimusnahkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman soal penciptaan Adam, apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah ciptakan Adam, semata-mata aku tiupkan ruh, sujudlah kalian. Dari sini kata para ulama, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Bukan kepada jasadnya, tapi kepada ruh yang ditiupkan kepada Adam. Itulah malaikat sujud itu. Karena Allah mengatakan apa? Fa idza sawaituhu, apabila aku sudah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku masukkan ruh dariku, faqa'u lahu sajidin, segera kalian sujud. Seolah-olah apa? Semata-mata ruh masuk ke jasad Adam, kalian sujud. Dari sini kata para ulama, malaikat sujud itu bukan kepada raganya Adam, tapi kepada ruhnya Adam. Kenapa? Karena ruhnya Adam diidhafahkan kepada Allah. Ruhi, ruhku, kata Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia itu kalau bergabung antara jasad dan ruh. Kalau tidak ada ruh, manusia tidak mulia. Jadi ada yang mentafsirkan wa nafsin maksudnya di sini artinya ruh, wa masawaha, dan penyempurnaannya. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaan. Maksudnya Allah ilhamkan bagi manusia itu jalan keburukan dan ketakwaan, artinya Allah berikan kemampuan. Manusia itu sanggup melakukan keburukan dan sanggup pula melakukan kebaikan. Manusia itu mak sanggup melaksanakan ketaatan, tapi mak sanggup juga melaksanakan kemaksiatan. Dan Allah katakan wahadainahu najdain, dan kami berikan kalian dua jalan, imma syakiran wa imma kafur. Silakan mau syukur, silakan mau kufur, terserah. Karena Allah berikan kesanggupan dua-duanya. Makanya makhluk yang berakal itu, makhluk yang berakal, Allah menciptakan makhluk itu kan tiga macam. Ada yang disebut mukallafun ma'sum, ada yang disebut ghairu mukallaf wa ghairu ma'sum.
ada yang disebut mukallaf ghairu ma'sum. Apa maknanya? Pertama, mukallafun ma'sum, dibebani ibadah tetapi dia dibersihkan dari dosa. Siapa? Malaikat. Malaikat dibebani ibadah kepada Allah tapi tidak diberikan syahwat sehingga dia maksum, terpelihara dari dosa. Yang kedua, ghairu mukallaf wa ghairu maksum, tidak dibebani ibadah dan tidak juga dibebaskan dari dosa. Siapa mereka? Binatang. Binatang itu kerjanya makan, minum, zina gitu ya, mau mencuri, mau menzalimi, mau makan yang lainnya, itu urusan binatang. Karena binatang tidak dibebani syariat dan binatang juga tidak maksum, Allah tidak buat dia lepas dari dosa. Makanya kerja binatang itu sajalah, makan, minum, tidur, berkelahi, bertengkar, itulah binatang. Tapi ada makhluk yang namanya manusia disebut mukallafun ghairu maksum, dia mukallaf dibebani oleh Allah syariat dan ibadah tetapi tidak maksum, pasti ada dosanya. Lah manusia ini bisa menjadi binatang bahkan lebih buruk dibandingkan binatang, tapi bisa menjadi malaikat bahkan lebih mulia diantara para malaikat. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan, Allah ilhamkan kekuatan bisa melakukan kebaikan ataupun bisa melaksanakan keburukan. Lah setelah Allah bersumpah dengan tujuh perkara itu, apa jawab sumpahnya? Qad aflaha man zakkah. Ini jawab sumpahnya di sini. Kenapa Allah bersumpah sampai tujuh sumpah? Untuk ini. Qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dassah. Allah katakan sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Seolah-olah mengatakan wallahi demi Allah beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan demi Allah rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan dalam surah Al-Lail yang kemarin kita sudah bahas, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana cara membersihkan jiwa dan bagaimana mengotori jiwa. Fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Ini membersihkan jiwa. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Ini mengotori jiwa. Jadi Allah sebutkan kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, penafsirannya ada di surah Al-Lail. Jadi kalau ingin membersihkan jiwanya, suka memberi. Kemudian memberinya dengan cara takwa. Kemudian dia yakin dengan sorga, maka Allah mudahkan jalan kemudahan. Itulah cara membersihkan jiwa. Makanya kalau kita lihat di zaman sahabat ada satu kisah menarik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang kumpul seperti ini memberikan tausiah di hadapan para sahabat. Datang pula tamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah istri-istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan? Ada tahu masalahnya nih? Semua istri mengatakan tidak ada. Subhanallah. Rumah Nabi tidak ada makan. Padahal istrinya 11. 11-11-nya enggak ada makanan, coba kan. Subhanallah, Nabi itu susah makan. Makanya Nabi itu terbiasa lapar. Terbiasa lapar. Kata Rasul, kami ini kaum yang terbiasa lapar. Katanya Rasul kan. Jadi Nabi itu kan ingin memuliakan tamu, terpaksalah dia ngomong sama sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, di rumahku tidak ada makan. Siapa yang memuliakan tamuku? Siapa yang memuliakan tamuku? Ada seorang Ansor main tunjuk saja. Saya wahai Rasul, saya siap muliakan dia. Nanti malam ku jamu dia. Tanpa berpikir ada makanan gak di rumahnya. Bayangkan sahabatnya. Pulang dia, tanya sama istrinya, hal indaki syaih, ada sesuatu yang bisa dimakan? Istrinya sibuk untuk cari makanan. Kata istrinya, tidak ada kecuali hanya satu piring, itu pun jatah untuk anak-anaknya. Satu piring itu untuk jatah makan anak-anaknya. Kata sahabat ini, kalau begitu nanti malam aku sudah janji akan muliakan tamu Nabi, kau buat anak-anakmu sibuk bermain sampai lelah letih kemudian tidur, lupakan dari makanan ini. Sampai begitu, coba disuruh main dengan anak-anaknya dan dilupakan dengan makanan satu piring itu.
Karena itu jatah tamu. Setelah datang malam hari, ingat memuliakan tamu itu harus ikut satu meja. Bukan kayak antum ada tamu, ah makan, saya pergi dulu. Bukan gitu. Muliakan tamu, temani. Masalahnya kalau ditemani, makanan cuma satu, apa perasaan tamu gimana kan gitu ya. Jadi suaminya mengatakan kepada istrinya, "Dek, nanti kalau itu tamu datang, tolong kau benahi lampu semprong itu, kau rusak semprongnya. Kalau bisa jangan nyala." Akhirnya istrinya siap. Kemudian sediain piring di meja, pas tamu datang dia pura-pura benerin semprong, rupanya mati tuh lampu itu. Gelap satu rumah. Bayangkan coba. Akhirnya makan. Jadi tuan rumah pura-pura kentong-kentong piring saja lah gara-gara padahal ada makanan itu. Tamu aja yang makan. Subhanallah coba. Lah kenapa saya bisa menceritakan kisah ini? Siapa yang ngasih tahu kisah ini? Enggak mungkin sahabat ria kayak kita kan. Kalau kita yalah saya cerita, tadi tamu saya gini. Kalau kita lah kan itu ya. Baru jamu satu orang aja cerita ke mana-mana gitu. Lalu ceritanya kenapa saya bisa menceritakan? Karena turun ayat. Ayat yang menceritakan, Allah yang menceritakan kisah ini. Allah turunkan ayat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Turun ayat ini. Para sahabat itu lebih memuliakan, mengutamakan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada keluarga itu. Kenapa? Kalau sekarang kita berpikir ya, ada tamu datang ke rumah antum, saya enggak yakin kita sanggup memuliakan tamu melebihi anak istri kita. Enggak ada ceritanya itu. Ya, umpamanya di ATM tinggal 100 ribu. Ada tamu nih, ngomong sama istri, "Dah, kita kasih tamu." Gak ada cerita itu. Yang ada minta maaf sama tamunya. Apa nih, belum ada. Pasti kita banyak alasan itu, segudang alasan. Terus terang yang ada gitu, malah tamunya pula yang traktir kita. Kacau nih, ada tamu ajak makan, dia yang bayari. Kita pula sengaja tak keluar dompetnya. Ini kan kurang ajar gitu. Orang kayak gini, artinya bahwa di sini ini hanya ada di masa para sahabat. Kenapa mereka demikian? Qad aflaha man zakkaha. Karena bersih hati mereka. Hati kita tidak sebersih mereka. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ikhwan, kalau antum membersihkan mobil, gampanglah kita kekarwaskan. Sebentar saja, tunggu sejam dah kinclong tuh. Antum bisa bersihkan rumah, dipel, bisa bersihkan piring, mudah. Ya, jadi barang-barang kasat mata itu yang bisa dipegang, kita mungkin membersihkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati coba? Apa antum minum Baiklin biar hatinya bersih gitu ya? Minumlah Baiklin banyak-banyak ya. Habis itu minum gitu ya, biar mati lah yang ada. Jadi membersihkan hati bukan kayak membersihkan mobil, membersihkan piring, tidak. Susah membersihkan hati itu. Karena kotornya hati itu diakibatkan dosa, kata Rasul. Siapa yang melakukan dosa, Allah letakkan satu titik hitam di hatinya. Dua kali dosa, dua titik hitam. 100 kali dosa, 100 titik hitam. 1000 dosa, sampai hati itu penuh dengan ron. Kallabal rana ala kulubihim akan wibadu. Kalau sudah banyak ron di situ, itu paling sulit. Satu-satunya bersihkan hati, kalau sudah titik hitam, ya beramal soleh. Supaya titiknya hilang satu-satu. Kadzabat Tsamud bitaqwa. Kemudian Allah memberikan contoh orang-orang yang mengotori jiwanya. Kadzdzaba Tsamud bitaqwa. Sungguh rugi kaum Tsamud yang telah mendustakan rasulnya. Siapa? Nabi Allah Saleh. Kadzdzaba Tsamud bitaqwa, karena mereka melampaui batas alias kezaliman. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul, Nabi Saleh maksudnya, berkata kepada mereka kaum Tsamud, biarkanlah unta betina itu, karena itu datang dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu faaqaruha fadzamdzama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbah. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Kaum Tsamud adalah kaum turunan kaum Ad, dan diutus kepada mereka Nabi Saleh.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang membunuh unta Nabi Shol disebut Ashqah. Siapa nama pembunuh unta Nabi Shol? Namanya Kidar Ibnu Salib. Salib Ibn Kidar. Salib Ibn Kidar. Suatu ketika Nabi SAW pernah berbincang dengan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul bertanya, wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling celaka? Kata Ali, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi SAW, pertama orang yang membunuh untanya Saleh, Salif Ibn Kidar. Yang kedua, orang yang akan membunuhmu. Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang akan membunuhmu. Jadi Rasul sudah ngomong bahwa Ali akan dibunuh. Makanya ketika Ali sakit parah, Hasan Husain itu sudah takut dia akan mati. Tapi Rasul Ali mengatakan, tidak, aku tidak akan mati sekarang. Kenapa? Karena aku akan dibunuh. Bukan matinya bukan seperti ini. Ya, apabila penuh janggutku dengan darah, ah disitulah kematianku. Maka di zaman Khalifah Ali betul ada seorang hafid Quran yang membunuh Ali. Itu hafid Quran, jangan salah. Tapi Qurannya tidak sampai di tenggorokannya. Siapa namanya? Nama pembunuh Ali Abdurrahman Ibn Mulzam, seorang tokoh Khawarij. Hafal Quran, fasih Quran, membunuh Ali dengan nama Quran. Itu Khawarij itu. Membunuh Khalifah Ali atas nama Quran, Abdurrahman Ibn Mulzam. Maka dari hadis ini berarti orang yang paling celaka siapa? Pertama Salif Ibn Kidar, atau dibalik Kidar Ibn Salif gitu ya. Dan yang kedua Abdurrahman Ibn Mulzam. Itu dua pembunuh yang dikatakan oleh Rasul Ashqan Nas, seburuk-buruk manusia. Lah ketika Nabi Saleh diutus kepada mereka, sebenarnya Nabi Saleh itu orang baik, disukai kaumnya, sangat baik disukai kaumnya, bahkan jadi kader kaumnya. Mereka sudah mengkader bahwa kelak Nabi Saleh itu akan memimpin mereka. Tapi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh jadi nabi, mulailah mereka mengingkari Nabi Saleh. Kemudian karena mereka juga orang yang hidup di bebatuan, salah satu kehebatan mereka suka membuat kemah-kemah, kemudian istana-istana dipahat dari bebatuan dan begitu seterusnya, sehingga mukjizatnya juga ada kait dengan batu. Sehingga ketika mereka mengatakan, ya Saleh, kalau seandainya engkau nabi, tolong keluarkan unta dari batu ini katanya. Ya. Akhirnya Nabi Saleh bukan menolak, dia berdoa kepada Allah, betul-betul keluar unta dari batu, bukan satu unta tapi usyara, unta bunting yang siap hamil, yang siap melahirkan. Usyara itu maksudnya unta yang bunting 10 bulan. Jadi keluar dari batu langsung melahirkan, itu maksudnya. Coba bayangkan permintaannya, unta usyara. Dan Allah kabulkan. Dan unta itu besar. Dari mana kita tahu besarnya? Karena air susunya bisa untuk diminum banyak kabilah. Kan Samud kan berkabilah-kabilah. Jadi semua kabilah itu satu hari bisa minum dari air susu unta itu. Padahal unta itu cuma satu. Kalau enggak gede enggak mungkin lah kan gitu. Berarti unta itu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada yang hasad. Jadi ada seorang wanita hasad kepada Nabi Saleh, punya anak perempuan. Kemudian menawarkan, siapa yang mau dengan anakku, maka silakan. Tapi maharnya kepala untanya Saleh. Ya, akhirnya Kidar Ibn Salib datang, siap meminang wanita itu. Maharnya apa? Membunuh unta Nabi Saleh. Dibunuh unta Nabi Saleh. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Maka Allah mengatakan, fadzamdzama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawah. Allah utus Jibril sekali teriakan, mati semua di rumah-rumah mereka. Dan itu azab kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala azab mereka, dan kaum Samud masih ada bekas-bekasnya. Ya, peninggalan-peninggalan sampai hari ini masih ada gitu ya. Dan itu menunjukkan kebenaran kisah daripada Al-Qur'an. Subhanak bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.